Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudara wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il azza rahimakumullah. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. آمين 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 يا رب العالمين. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidah, para tokoh dan sesepuh masyarakat Bogor yang pada malam hari ini berkumpul untuk menggelar tabligh akbar. Dan saya bersyukur kepada Allah kalau pada malam hari ini saya bisa menyapa sekaligus dua tempat tabligh akbar. Yang pertama untuk segenap yang saya cintai daripada jamaah Syababul Khair, pimpinan Al-Habib Mahdi bin Hamzah Segaf Hafidhullah Ta'ala Wara'ah, yang pada malam hari ini menggelar tabligh akbarnya, pengajian rutinnya yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua sekaligus pada malam ini juga digelar tabligh akbar untuk masyarakat Gunung Sindur juga di Bogor oleh lembaga dakwah Front Pembela Islam yang juga dihadiri oleh para habaib, para kiai, para ustaz, yang insya Allah sebentar lagi mereka semua akan menyampaikan tausiah dan pelajaran serta nasihatnya untuk kita semua. Kedua majlis ini merupakan majlis yang penuh keberkahan. Saya sekeluarga dari kota suci Makkah Al-Mukarramah merasa bahagia sekali dan bersyukur sekali, yaitu mendapatkan masyarakat Bogor yang sampai hari ini tetap semangat mencintai para habaibnya, mencintai para ulama'nya, mencintai majlis-majlis taklimnya, mencintai yaitu daripada tabligh-tabligh akbarnya, dan dengan setia tetap menghadiri acara-acara pengajian seperti ini. Insyaallah, Anda semua masyarakat Bogor yang saya cintai, baik di majlis Syababul Khair maupun di majlis lembaga dakwah FPI, insyaallah pulang dari tempat ini Anda semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa dan kesalahannya, disembuhkan segala penyakitnya, dimudahkan segala kesulitannya, dan semoga kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ahibail kiram, kebahagiaan saya sekeluarga yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah ini dengan kumpulnya Anda semua pada majlis yang penuh keberkahan ini tidak lain dan tidak bukan adalah kami mendapatkan bahwa Anda semua tetap masih punya semangat persatuan, semangat persaudaraan. Amanat saya dari kejauhan, tolong persatuan dan persaudaraan kita perkuat terus. Jangan sampai kita dipecah belah, jangan sampai kita diadu domba. Apalagi saat ini fitnah-fitnah makin merajalela. Dan kita sesalkan bahwa saat ini para penebar fitnah, para penyebar berita-berita hoak, mereka-mereka yang selalu menista agama, menghina ulama, justru dilindungi. Tak satu pun daripada mereka yang diproses, walaupun sudah dilaporkan oleh anggota masyarakat di berbagai tempat. Tapi justru mereka-mereka yang selama ini membela agama, membela ulama, membela bangsa dan negara, difitnah sebagai anti-Pancasila, anti-NKRI, dan begitu cepat, begitu sigap, mereka diproses dan ditangkap. Inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Karena itu saya ingatkan kepada semua habaib, semua kiai, semua ulama, dan seluruh umat Islam, ingat pesan dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ingatkan kepada kita semua, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu sekalian sebagai hamba-hamba Allah yang selalu bersaudara. Apalagi Nabi juga sudah mengingatkan pada hadis yang lain, jangan kita lupakan alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian berjamaah bersama, gotong royong, bahu membahu di dalam berjuang. Kenapa?
Fa inna yadallahi ma'al jama'ah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan, ada pada persaudaraan dan persatuan. Yakinlah, selama kita bersatu dan bersaudara, di sana ada pertolongan Allah. Dan kalau Allah sudah memberikan pertolongan, maka musuh sebesar apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, setinggi apapun kedudukan dan jabatannya, tidak akan pernah mampu untuk menghancurkan perjuangan kita semua. Maka itu jangan putus asa, harus sabar, harus tegak, semua tetap berjuang. Walaupun sebagian para ustaz kita ditangkapi, sebagian para aktivis kita ditangkapi, padahal mereka membela agama, mereka membela bangsa dan negara. Ustaz Alfian Tanjung yang begitu gigih berjuang melawan PKI, justru dijebloskan ke penjara. Sementara mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan mengusung ideologi PKI, justru dibebaskan dan dibiarkan merajalela. Kemudian saudara John Ruh Ginting yang begitu proaktif membela ulama, membela habaib, membela kiai melalui tulisan-tulisannya di medsos, ditangkap, dijebloskan, dianggap sebagai pemecah belah bangsa. Tapi kita lihat saat ini, siwot.com yang nyata-nyata menyebarkan fitnah, bahkan telah menghina, mencaci maki calon gubernur DKI Jakarta Anies Sandi, disingkat menjadi asu yang artinya adalah anjing. Mereka kurang ajar, sudah dilaporkan tapi mereka tidak ditindak, tidak diproses. Bahkan sampai detik ini, saat ini sewot.com masih tetap beroperasi. Tidak sampai di situ, Victor dari Partai Nasdem yang terang-terangan telah menghina ulama, menghina agama, bahkan telah mengancam untuk membantai umat Islam, telah dilaporkan oleh berbagai macam pihak, tapi sampai saat ini tidak disentuh. Jadi penegakan hukum, yaitu yang ada di negeri kita saat ini, betul-betul hanya diarahkan untuk umat Islam. Umat Islam yang tidak disukai rezim, umat Islam yang tidak disukai oleh penguasa, umat Islam yang tidak disukai oleh polisi dan para penegak hukum, mereka diciduk, mereka ditangkap, mereka dibungkam. Tapi mereka yang menghina ulama, menghina agama, yang merugikan bangsa dan negara, bahkan koruptor, dibebaskan seenaknya oleh para rezim penguasa di negeri ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu melalui sambutan saya pada kesempatan malam hari ini, saya minta kepada umat Islam dimanapun Anda berada, siapkan diri, bekali diri. Waktu revolusi sudah semakin dekat. Waktu revolusi sudah semakin dekat. Waktu revolusi sudah semakin dekat. Tidak ada jalan lain. Kalau hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ulama terus menerus dikriminalisasi. Umat Islam terus menerus ditindas dan dijadikan sebagai sasaran daripada fitnah mereka. Dan negara tidak peduli tentang itu semua. Maka jalan keluarnya hanya satu saja, yaitu revolusi. Saya mau tanya kepada semua jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Siap revolusi? Siap revolusi? Jawab yang kompak. Siap revolusi? Takbir! 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 Lebih semangat! Takbir! Shallu 'ala nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi sebelum saya akhiri, saya serukan dari kota suci Makkah Al-Mukarramah untuk semua umat Islam menyiapkan diri, membekali diri. Jangan kita kecolongan, jangan kita lengah. Siapkan diri, kapan saja. Kalau sudah ada panggilan jihad, panggilan revolusi dari para habaib dan para ulama, kita akan turun ke jalan untuk memerdekakan negara kita dari kebatilan, kezaliman dan kemunkaran. Semata-mata hanya untuk ikhlas kalimatullah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dari sekarang saya ingatkan, ikhlaskan niat. Sekali lagi ikhlaskan niat. Sekali lagi ikhlaskan niat. Hanya untuk mencari ridha Allah. Tidak mencari jabatan, tidak mencari kedudukan, tidak mencari harta benda. Hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, kita jaga agama kita, jaga bangsa kita, jaga negara kita, jaga rakyat kita. Selamatkan Indonesia daripada kehancuran. Selamatkan Indonesia daripada kezaliman. Indonesia harus kita selamatkan agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tetaplah semangat kepada para habaib, para kiai, para ustaz. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Selama Anda ikhlas, selama Anda bersatu, maka pertolongan Allah akan selalu bersama kita semua. Jangan khawatir. La takhaf wa la tahzan. Jangan khawatir, jangan sedih, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah senantiasa bersama kita semua. Allah senantiasa membantu, menolong hamba-hamba yang berjuang ikhlas di jalannya. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Pertolongan datang dari Allah dan kemenangan sudah dekat. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Itu saja ingin saya sampaikan. Sekali lagi, doakan saya bersama keluarga di kota Makkah Al-Mukarramah agar bisa segera pulang untuk berjuang bersama umat menyelamatkan agama, bangsa dan negara. Insyaallah gharib, insyaallah sudah dekat waktunya, sudah dekat waktunya, sudah dekat waktunya kami akan kembali ke Indonesia untuk melawan segala bentuk kezaliman, melawan segala bentuk kemunkaran, melawan segala bentuk kedurhakaan. Demi Allah, kami tidak rela umat Islam di Indonesia ditindas oleh siapapun. Demi Allah, kami tidak rela Islam diserang oleh siapapun dalam bentuk apapun. Demi Allah, kami tidak ridho kalau PKI harus bangkit kembali di Indonesia. Demi Allah, kami tidak akan berpangku tangan kalau negara Republik Indonesia yang kita cinta ini dijual kepada asing maupun kepada asing. Ayo kita merdekakan Indonesia dari penjajahan asing dan penjajahan asing. Dan kita merdekakan Indonesia dari segala kedzaliman, dari segala perbudakan, dari segala kedurhakaan dan kedurjanaan. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita. Jadi kepada Habib Mahdi bin Hamzah As-Segaf, tetap semangat berjuang. Jazakumullahu khairan jaza. Anda selalu setia dengan perjuangan. Begitu juga semua jamaah Anda. Begitu juga lembaga dakwah FPI, pimpinan Habib Ahmad Fikri Bafaraj. Begitu juga Habib Idrus Al-Habsi dan para habaib yang lainnya yang hadir pada malam hari ini di tempat ini, yaitu di Gunung Sindur. Maka semuanya harus tetap semangat berjuang. Jangan takut untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan jihad. Ingat apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, afdolul jihad kalimatul haqqin amama sultanul jaya. Jihad yang paling afdol, yang terbaik adalah menyampaikan kalimat haq di depan penguasa yang zalim. Dan jangan lupa qul haqqo walau kana murra, katakan yang hak walaupun pahit rasanya. Insyaallah Allah akan menolong kita, Allah membantu kita, dan Allah akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Dari kota suci Makkah Al-Mukarramah untuk seluruh umat Islam yang ada di Bogor, selamat berjuang. Semoga Anda semua akan menang dan mendapatkan kesenangan di sisi yang Maha Penyayang. Takbir! Allahu Akbar! Shallu ala nabi! Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.